teman-teman, makan-makan lagi bersama Rigo. Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along, my friend? For it's our last refrain. Forever young, ever strong, ever brave. Memories like this never end. No, they don't fade away. So when I'm kita mau makan di Tyler, teman-teman ya. Jadi ini lumayan baru lah ya. Jadi nggak yang baru-baru banget, tapi lumayan. Tyler. Jadi Tyler ini lokasinya di Jalan Mugas, persis sebelahnya itu ya, Pak. Lapangan Mugas ya, Tri Lomba Juang. Ya, itu dia, persis di situ. Dan ini Western lah ya. Ada Western, ada Indonesian, ada Asian juga ya. Jadi yaudah, langsung aja kita meluncur ke sana. Ini kita pesan mix platter, teman-teman. Jadi ini mix platter yang satu. Jadi kita lihat isiannya ya. Jadi ini yang dapatnya itu dapat beef brisket dan chicken beer can ya. Oke, terus dapat ini bun, ini ya, dapat bun. Terus dapat dua pilihan side dish. Ini kita pesannya pilihan yang creamy potato salad dan ini mac and cheese. Terus dapat dua saus. Ini kita pesannya yang white barbecue dan barbecue jalapeno. Tuh ya. Oke. Dan ini satu lagi sudah datang, teman-teman. Jadi ini kita pesan bebek mengkudu, katanya spesialnya sini ya. Jadi kita lihat ini ada bebek goreng. Ini dapat separuh ya. Jadi separuh itu dada dan paha. Terus sama ini plus ada daun mengkudu. Wow, unik ya. Oke, dan nasi apa bisa pilih, nasi putih atau nasi ulam. Nah, ini kita pesannya yang nasi ulam. Jadi nasi ulam tuh kayak aromatik gitu. Jadi ada kecombrangnya, ada daun kemanginya juga, dan ada lain-lainnya. Ini adalah beef brisket fried rice. Ini dia ya, dapat emping. Dan ini dia nasi gorengnya, ada beef brisketnya pastinya. Yuk, langsung. Ayo kita nyobain nasi gorengnya, Diego. Dagingnya. Oh, potongannya gede-gede loh. Cobain. Enak. Empuk banget. Empuk banget. Rasanya apa dagingnya? Manis apa asin apa? Asin. Asin. Panas. Oh. Tiupin dulu. Enak. Karena aku juga mau nyobain. Hmm.
Bener, dagingnya empuk banget. Tapi menurutku rasanya agak soft ya dia? Iya. Rasanya tuh kayak smoky-smoky gitu ya? Haa, soalnya udah smoke. Iya. Makanya luarnya kayak mirip kayak gosong gitu. Jadi sebenernya itu bukan gosong, tapi kan ada smoke. Tapi nasi gorengnya enak. Berasa gurih-gurih gitulah. Ya, bau-bau smoke gitu ya. Enak sih, nasi gorengnya enak. Dagingnya juga empuk banget. Oke, mari cobain platternya teman-teman ya. Mau apa dulu ya? Aku mau nyobain mac and cheese-nya dulu. Sama. Buat side dish-nya sih ini sebetulnya ya. Gurih-gurih. Asin, kecunya berasa banget. Nah. Ini saladnya. Ini potato creamy salad. Dingin ya. Kalau saladnya dingin dan enak-enak, asli enak ya. Jadi ada potongan-potongan kentang ya, masih kayak potong dadu gitu ya. Creamy. Terus agak dikit pedes. Dikit-dikit banget dan ya, ada dikit-dikit banget ada pedesnya dan ada asam-asamnya. Dan ada kejunya pastinya creamy ya. Enak-enak nih, enak. Gurih. Gue tuh ambil ayam ya. Ayam. Oke. Aku tak nyoba brisketnya dulu ya. Yaudah sekalian lah, ayam sekalian. Paruannya di bumi di ayamnya ya. Oke. Baunya, baunya enak sih ya. Kayak, kalau di bau sih kayak kayak bau-bau, ya smoky gitu ya, smoky-smoky. Oke, aku coba original dulu ya. Wow. Nah. Pedes. Betul, rasa original ya. Asin, gurih, agak pedes. Dan ayamnya tuh juicy banget, yakin. Juicy banget, banget. Jadi kayak dimakan tuh teksturnya beda kayak ayam biasa. Jadi kayak gak yang overcook ayamnya. Maksudnya kadang-kadang kalau kalian makan ayam tuh kan sudah ya empuk, tapi tuh beda. Ini teksturnya tuh empuk, juicy banget, enak. Ya, aku mau nyoba pakai saus yang ini. Ya, aku mau nyoba pakai saus yang putih juga dulu ya. Ini ya. Kecut. Kecut. Kacau, betul. Kayak itu loh, apa namanya? Mirip, beda agak beda ya, tapi mirip-mirip saus tatar. Agak kecut-kecut, creamy gitu ya. Tapi beda, enggak, bukan kayak saus tatar, mirip-mirip. Sekarang yang warna hitam. Ya. Ya, coba yang ini ya, satunya. Tapi kembali lagi betul kayak pemainnya Diego tadi. Jadi si ayamnya sendiri itu agak ada pedesnya. Tapi mungkin pedesnya kayak pedes-pedes lada, ya nggak sih? Ya nggak yang pedes banget, yang pedes. Ini nambah saus black pepper, emang yang pedes lagi. Ya. Buka black pepper, jalapeño. Ini juga agak asam, agak kecut. Tapi beda kecutnya. Ini kecutnya kayak apa ya? Bentar-bentar. Kecutnya barbecue. Yang ini lebih berasa barbecue yang ini. Yang coklat lebih berasa barbecue. Dan kalau yang ini tuh beda, kecutnya beda sih. Kecutnya beda, sama-sama kecut tapi beda kecutnya ya. Oke, sekarang aku mau di brisketnya. Oke, wih, empuk ya, empuk banget, asli empuk teman-teman. Dipotong tuh gampang banget. Dan ini mungkin tingkat kematangan medium kali ya, atau medium well mungkin ya. Soalnya beberapa di pinggirnya masih agak pink-pink gitu ya, pinky-pinky. Empuk banget kayaknya di. Dan tadi kan udah nyoba nasi gorengnya tuh. Ya. Yeah. Roti di ini, Pak. Oh iya. Nih. Empuk banget. Oke, sekarang aku mau coba original brisketnya ya. Mestinya sama sih tadi yang di nasi goreng. Jadi tadi juga katanya sama. Kita lihat ya. Empuk banget kan. Empuk banget. Lemaknya itu lumpuh banget. Tapi sih dagingnya sendiri juga empuk. Lemaknya kayak langsung ngantor gitu gak sih? Ini banget asli. Ya aku mau coba, aku makan sama roti teman-teman ya. Jadi si daging sendiri, oh iya rasanya sendiri tuh smoky, gurih ya. Bener gurih. Persis tadi yang di nasi goreng ya. Hah? Persis sama yang di nasi goreng ya. Terus nyempuin di
Tapi empuk, tapi enak. Empuk, smoky, gurih. Nah, sekarang aku mau kasih saus. Pakai yang ini, oke. Aku taruh di roti. Yuk. Mantap. Terus ini ya. Enak, mantap. Enak sih ya. Oke, enak, mantap. Oke, sekarang nyobain bebek mengkudu, teman-teman. Jadi ini unik ya. Aku baru pertama kali nemuin menu bebek mengkudu di sini. Jadi ini bebek goreng. Dapatnya setengah half lah ya. Half di selai itu dada dan paha. Terus dapat nih daun mengkudu. Wow, ini unik ya. Daun mengkudu aku belum pernah coba kayak apa itu. Mengkudu itu ya pace ya. Ya daun mengkudu. Jadi kayak dioseng. Pertama kali ini ya. Biasa kan daun pepaya apa daun ketela gitu ya, ini daun mengkudu. Dan ini nasinya tadi bisa milih nasi putih atau nasi ulam. Kalau nasi ulam aromatik gitu, nah aku jelas nasi ulam lah, pastinya lebih enak. Nah, aku mau nyobain nasinya dulu teman-teman ya. Jadi katanya tadi yang pasti ada kecombrangnya, sama ini ada daun kemanginya. Kita lihat, aku coba makan nasi aja tanpa kemangi dulu. Wah. Nah, aku suka banget nasi-nasi kayak gini teman-teman. Enak nasi-nasi kayak gini. Bebeknya empuk banget. Ya, kayaknya bebeknya empuk banget, soalnya begitu di potong sama Diego itu langsung ngoprol gitu ya. Nah ini enak, cocok banget menurutku. Dimakan, aku nasinya dulu ya. Jadi nasinya sendiri itu dimakan sudah agak berasa sedikit, enggak yang strong banget rasanya, tapi itu sudah berasa. Tapi aromatiknya tuh berasa banget ya. Itu aku belum makan kemangi ya, masih sekedar baru nasi aja. Oke, bentar, sekarang aku mau nyobain si daunnya aja dulu. Daun mengkudu kayak apa sih? Aku penasaran ya. Oke, ini kayak dioseng apa gitu ya. Rasanya gurih pastinya. Gurih, agak ada pahitnya. Sama agak pedes. Enggak jauh beda sama daun pepaya menurutku. Jadi agak gurih, pahit, pedes. Enak, kalau aku suka sih ya. Soalnya aku suka daun pepaya, suka pare, jadi enak pasti ya. Nah sekarang kita cobain si bebeknya. Iya. Wow, betul sih. Kayaknya empuk memang soalnya. Aku mau coba bebeknya dulu aja. Original bebek. Oke, okay. Iya bebek. Wow, gila sih. Bebeknya itu crispy-nya masih dapat ya. Jadi di kulitnya tuh crispy. Dan di dalamnya tuh lembut banget, gila. Enak banget. Untuk daging bebeknya berasa, tapi nggak yang terlalu strong berasanya. Tapi menurutku pas, karena nanti si yang daun mengkudunya ini sudah berasa banget menurutku. Berasanya strong yang daun mengkudunya. Jadi menurutku pas, jadi sebaiknya kita makan sama-sama. Ini, kasih oseng daun mengkudunya. Oke, tambahin lagi, daun mengkudunya tambahin lagi. Rasanya apa daunnya? Pahit, asin, pedes. Oke. Sekarang aku mau komplit ya, sama kemangi juga. Kita lihat seberapa enaknya. Wow, ini pastinya enak banget menurutku. Bagi yang suka aromatik-aromatik, ini pastinya enak banget. Wow. Enak banget. Ini ya benar ya. Jadi ini menurutku enak banget. Makanya tuh bebeknya tuh crispy, asin, terus tambah daun mengkudunya, aku suka ada rasa pahitnya, pedes. Bebeknya warnanya crispy dalamnya empuk. Betul. Dan ditambah nasinya itu cocok banget. Enak banget, nasi aromatik banget, keluar semua. Jadi kayak di rumah itu langsung, gila enak banget. Wangi, enak, mantap. Ini recommended banget, harus kalian harus pesan ke sini ya. Enak banget, mantap. Sudah selesai dari Tyler, teman-teman. Gimana, enak? Enak. Enak ya, enak. Jadi, tadi cuman karena tadi dagingnya bersikat jadi banyak lemaknya. Ya, kan udah dibilangin tadi 40% lemak. 40%, tapi empuk banget. Empuk banget sih. Lemaknya empuk bukan, banget, nggak berasa. Ya, kayak nggak berasa lemak juga, dan dagingnya sendiri pun empuk banget. Enak. Empuk banget sih dagingnya. Terus
nasi gorengnya juga enak. Terus bebeknya enak. Bebeknya enak. Dan kalau bagi kalian pecinta aromatik itu harus banget pesan ya, karena soalnya aku suka banget yang model gitu-gitu ya. Kecombrang, kemangi itu enak banget. Jadi tadi sudah pas enak banget sih ya. Dan daun mengkudu enak juga menurutku ya. Jadi jangan kalian bayangkan waduh mengkudu enggak kayak gitu. Bau ya, biasanya mengkudu kan lebih kebau. Ini enggak bau, cuma rasanya menurutku mirip-mirip kayak daun pepaya. Jadi enak. Enak, enak mantap ya. Jadi ya udahlah, kalian bisa cobain teman-teman, recommended Tyler, bisa cobain teman-teman. Segitu dulu untuk makan-makan kali ini. Kita ketemu lagi di makan-makan selanjutnya. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, komen di bawah, dan share ke teman-teman kalian. Thank you for watching and see you in the next video. Bye-bye.